Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azlinda Rita Aisyah Muhammad Abdullah, pakar perunding, general dan pediatric ophthalmology daripada MSC Medical Center. Hari ini saya nak berkongsi tentang floaters dan cara-cara mengatasinya. Apakah itu floaters? Hari ini saya ada seorang pesakit yang datang mengadu. Beliau kata nampak sesuatu berterbangan pada mata kanan beliau. Perkara ini baru saja berlaku selama seminggu. Apakah faktor risiko bagi beliau? Beliau adalah seorang yang rabun jauh. Seseorang yang rabun jauh ada faktor risiko untuk mendapat PVD, iaitu posterior vitreous detachment. Apakah itu posterior vitreous detachment? Ia adalah keadaan di mana gel di bahagian belakang mata mula mencair mengikut faktor usia. Apabila seseorang rabun jauh, ia akan berlaku lebih awal daripada orang lain. Tetapi, pencairan gel ini tidak berlaku dengan sekata. Ada bahagian yang sudah cair dan ada bahagian yang masih lagi keras. Maka bahagian yang keras ini akan terapung-apung di bahagian yang cair dan pesakit akan melihat ia sebagai floaters. Bagaimanakah cara kita mengatasi floaters ini? Jika ia disebabkan oleh PVD ataupun posterior vitreous detachment ini, maka kita boleh laser ia. Mari kita saksikan bagaimanakah cara laser ini dijalankan. Dalam laser posterior vitreolysis, pesakit akan diberikan ubat tahan sakit ataupun anesthetic agent ke dalam mata mereka sebelum prosedur ini berlangsung. Ubat ini akan diberikan dan kemudian satu kantar akan dimasukkan ke dalam mata pesakit untuk membantu doktor memberikan fokus yang lebih baik ke dalam mata. Prosedur ini akan mengambil masa lebih kurang 30 hingga 40 minit dan lebih kurang 500 shot laser akan diberikan untuk menghilangkan floaters tersebut. Floaters ini apabila pesakit memandang ke kanan, ia bergerak ke kanan. Apabila pesakit melihat ke kiri, ia juga bergerak ke kiri. Inilah yang biasa pesakit adukan apabila datang ke klinik. Ada juga pesakit yang mengadu, ia kelihatan seperti nyamuk yang tidak dapat ditangkap. Inilah antara simptom-simptom floaters. Ada banyak penyebab floaters. Daripada hadapan hingga ke belakang, ada beberapa sebab. Contohnya, sel radang ataupun uveitis. Contoh lain adalah vitreous hemorrhage ataupun pendarahan di bahagian belakang. Tetapi, penyebab utama floaters adalah posterior vitreous detachment. Ini contoh seorang pesakit yang datang dengan aduan nampak bayang-bayang terapung-apung di dalam mata. Jika kita lihat, di sini adalah saraf optik ataupun optic nerve. Di bahagian hadapan ini ada sesuatu yang hitam. Itulah Weiss ring. Weiss ring adalah salah satu daripada vitreous yang masih keras dan terapung-apung di dalam vitreous. Lepas prosedur, pesakit boleh pulang ke rumah dan kembali kepada aktiviti sedia kala. Proses penyembuhan hanyalah satu hari. Oleh kerana laser ini perlu dilakukan dengan pesakit perlu mengalami dilatation ataupun pengembangan anak mata, maka mereka memerlukan lebih kurang 4 jam sebelum mereka boleh memandu semula. Sebaiknya semasa laser ini dijalankan, pesakit datanglah bersama seorang ahli keluarga yang boleh memandu kereta ketika pulang. Okey, itu sahaja informasi tentang floaters dan laser posterior vitreolysis. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.